Ucapannya luar iblong, artinya hitam dan putih. Mas Mei buat terakhir. Ini adalah pameran sketsa. Pameran sketsa dari apa yang saya lihat, saya alami, saya rasakan waktu saya berada di Paris. Sketsa itu adalah ungkapan spontan. Apa itu, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam benak kita, langsung kita curahkan di atas media. Kalau lukisan, waduh, kita mikir komposisi, mikir bentuk dan sebagainya. Kalau sketsa tidak ada persoalan itu. Apa yang ada di dalam hati langsung dicurahkan. Jadi ini adalah ungkapan spontan dari apa yang kita rasakan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak, ada yang mengecewakan, ada yang mengagumkan dan sebagainya. Nah itu semua saya tuangkan dalam sketsa-sketsa. Semuanya ada sekitar 50-an ya. Nanti silakan nonton pamerannya saja ya. Iya. Ya biasa kalau orang menggambar sketsa itu, saya ikut aja nasihat Pak Barli. Kalau bikin sketsa, buang itu, penghapus. Kalau salah, biar teruskan, timpa saja. Nah, ini. Tentang detail ya, itu belakangan, itu tidak penting. Tapi kalau buat saya yang penting itu adalah selain gerak adalah ekspresinya ya. Misalnya ya, kalau ini kalau pengendang jadi harus kuat, harus kelihatan blok. Mukanya juga apa itu tidak akan wajah yang tenang tapi wajah yang katakan boleh juga beringas ya. Ini kalau apa itu, ini kebetulan tari Jawa itu lemah lembut halus, jadi si penggambar punya waktu untuk apa itu mengikuti semua geraknya. Tapi seandainya saya bertemu dengan seorang penari Bali, apa yang membuat penari Bali itu kelihatan ekspresinya? Ya itu, apa itu? Matanya, apa yang naik geraknya seperti apa? Iya, bawa kipas saja ya. Ya. Nah, ini susahnya kalau bikin sketsa penari Bali. Oh, baru kita mencoret sedikit dia sudah lari ke sana. Kita ikuti ke sana, lari ke sana. Pakai siasat.
nanti dia toh bakal kembali ke sini. Tunggu saja. Kalau sudah kembali ke sini, ayo teruskan. Ambil posisi tadi tangannya gimana? Tangannya begini, pasti akan kembali. Iya, lanjutkan semuanya. Yuk, 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 yuk. Jadi nomor satu, bikin sketsa harus spontan. Iya. Itu ya yang baik itu. Enaknya membuat sketsa, kita spontan, mencurahkan perasaan kita dari apa yang kita lihat ya.